yang mana Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatri beliau bilang, "Idza ra'aita talib al-ilm lam yaqum al-lail falaysa bi talib ilm." Talib ilm lam yuhafiz ala salawatil khams jamaah laysa bi talib ilm. Talib ilm ma yusalli dhuha wala witr laysa bi talib ilm. Beliau bilang penuntut ilmu, santri, murid yang mana dia enggak bangun malam, ini bukan murid yang sejati. Bukan talib ilm, enggak bisa dinamakan, tidak bisa menyandang gelar penuntut ilmu. Ataupun penuntut ilmu yang enggak sholat duha, yang enggak sholat witir, yang enggak sholat lima waktu berjamaah, yang enggak memiliki perhatian terhadap takbiratul ulama al-imam. Maka orang-orang tersebut bukan tidak dianggap talib ilm. Tapi yang dinamakan talib ilm, yang sholat lima waktunya berjamaah, dan dia selalu memperhatikan takbiratul ihram ma'al imam, mementingkan takbiratul ihram bersama imam, dan juga mementingkan bangun malam. Dia bangun sebelum subuh, dia sholat qiyamul lail, dia juga sholat duha, sholat witir. Itu Rasulullah sholat di mihrabnya sampai kaki beliau bengkak, sampai kaki Rasulullah bengkak. Lalu besok harinya, ini kaki sudah bengkak, kalau kita semalaman udah ibadah, ya udah besoknya kita istirahat. Tapi Rasulullah enggak. Idgama hatta warimat rijlahu wawasala sawm wagad awlahu maulahu awlal fadli wal ifdali. Beliau sudah kakinya bengkak, keesokannya beliau puasa. Dilanjutkan ibadah yang malam dengan puasa di seharian tersebut. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, wahai Nabi Besar Muhammad, untuk apa kamu melakukan ibadah-ibadah ini? Untuk apa kamu sholat qiyamul lail? Orang sholat minta ampunan, minta istighfar. Tapi kamu adalah manusia yang tersuci dari maksiat-maksiat. Allah telah mengampulkan dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang sudah Allah ampuni. Lantas untuk apa, wahai Rasulullah, kamu sholat qiyamul lail, sholat tahajud? Untuk apa?" Maka Rasulullah menjawab, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakuro? Tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Bukankah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Maka tanda syukurnya Rasulullah adalah dengan qiyamul lail, bangun malam,